Siapa cerita ya? Apa ni? Ah, Khalid bin Al-Walid. Memang cita-citanya nak mati syahid. Tak. Dia panglima tentera yang hebat. Ya. Banyak berperang. Tapi tak mati-mati juga. Tak mati juga. Kesan pedang, cala dengan apa? Di seluruh badannya banyak sekali. Tapi tak mati-mati. Ya. Dia mati atas atas katil. Dia mati atas katil. Tapi dia tetap reda, dia terimalah ketentuan daripada Allah Ta'ala. Kemudian ulama, seorang ulama daripada India. Ulama India kadang-kadang hebat, ya. Kadang-kadang lebih hebat daripada ulama di Arab tadi. Antaranya Abdul Hasan Al-Nadwi. Al-Allamah Abdul Hasan Al-Nadwi. Orang India. Tetapi dia boleh jadi apa? Ketua pertubuhan bahasa Arab sedunia. Bahasa Arab sedunia. Faham tak? Bahasa Arab dia nombor satu kalau lantik dia. Sebab apa kalau lantik orang Arab? Ya, ramai lagi yang... Tapi dia paling hebat. Walaupun dia orang Ajam. Orang India bukan orang Arab. Ya. Itu kealimannya. Dan kitab-kitabnya banyak dibaca oleh umat Islam seluruh dunia. Hatta Syekh Yusuf At-Tawawi puji dia. Puji. Hebat Syekh Abdul Hasan Al-Nadwi. Kan dia sahaja ramai lagi, ya, ulama-ulama daripada India yang hebat. Ya. Dia menyatakan suatu perkara yang satu ulama Allah saya tak ingatlah Hasan Puri kenapa. Ada seorang tu. Apabila Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, seorang muhaddis daripada Syam yang masyhur, dia pergi melawat India. Dia pergi melawat Darun Nadwah, tempat Abdul Hasan Al-Nadwi. Ya. Dia jumpa seorang Syekh muhaddis daripada India. Ya. Syekh itu menceritakan tentang Khalid bin Al-Walid. Dia bertanya kepada Abdul Fattah, Syekh Abdul Fattah ini, mengapakah Khalid Al-Walid ini dinamakan Saifullah Al-Maslul? Saifullah Al-Maslul. Apa maknanya? Pedang Allah yang terhunus. Mengapa? Ada sebabnya. Ya? Syekh ini tak terjawab. Ya? Akhir sekali dijawablah. Dijawab. Bukan dia menguji pun, dia membahaslah, dia berbahas berkenaan dengan ilmu-ilmu Islam. Ya. Dia kata Khalid Al-Walid matinya dalam keadaan apa? Di atas katilnya, bukan mati di medan peperangan. Kalau sekiranya dia mati di medan peperangan, maknanya pedang Allah itu bukan terhunus, dah patah. Dah berjaya dipatahkan apabila dia dah mati di medan peperangan. Maka kekallah gelaran itu sehingga ila abadiddah, sehingga akhir zaman. Kekallah gelaran itu kepada Khalid Al-Walid. Dia adalah Saifullah Al-Maslul. Siapa yang beri gelaran ini? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pedang Allah yang sentiasa terhunus, yang tidak patah, yang tidak bengkok dan sebagainya. Okay. Kalau sekiranya dia mati di medan peperangan, tak mati syahid, maka pedang Allah tak boleh patah. Tak. Ada kas mana patah. Ha. Itu hikmahnya. Sehingga Syekh Abdul Fattah memuji Syekh yang memberi jawapan tadi. Okay. Alhamdulillah. Inilah satu ilmu yang sangat-sangat berguna bagi dia. Dia tak jumpa lagi jawapan. Tak sia-sia dia datang daripada jauh. Daripada negeri Syam, Syria sekarang. Dia pergi ke India. Guna satu ilmu berkenaan dengan hal tadi.
dengan kerana ada. Ya. Saifullah al-Masdud, pedang Allah yang terhunus. Ya. Ditengkuk-tengkuk musuh. Ya. Baik. Seterusnya, wa yaqulu rabbu tabaraka wa ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan lagi,